Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan yang sehat ya. Senang sekali hari ini Mewulan akan menemani anak-anak semuanya di kegiatan pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 2. Please open your student's book page 26 and 27. Ya, kita akan membahas teks berjudul Heads Matter. Let's get started. Heads Matter. Topi-topi penting. People wear hats to look good. Orang-orang memakai topi agar tampak bagus. People wear hats for other reasons too. Orang-orang memakai topi untuk alasan tertentu juga. Siberia is in Russia. Siberia terletak di Rusia. It is very cool there. Udaranya di sana sangat dingin. People wear fur hats. Orang-orang memakai topi berbulu. Fur hats are very warm. Topi berbulu sangat hangat. Cuba is hot and sunny. Kuba udaranya panas dan mataharinya bersinar. People there wear special hats called Panama hats. Orang-orang di sana memakai topi khusus yang disebut dengan topi Panama. The Panama hat is light. Topi Panama berwarna terang. It protects the head from the sun. Topi ini melindungi kepala dari sinar matahari. It keeps people cool too. Topi ini juga membuat orang tampak keren juga. It is rainy in Vietnam. Cuaca hujan di Vietnam. People wear a hat called a Nón Lá. Orang-orang memakai topi disebut Nón Lá. This hat is wide. Topi ini lebar. It looks like a triangle. Topi ini berbentuk segitiga. Rain falls down the sides of the hat. Hujan akan turun di sebelah atau di sisi topi. It keeps people dry. Topi ini membuat kita kering atau terlindung dari hujan.